Halo guys, welcome back to official Komplit Soler bersama Angie di sini. Kali ini kita berada di segmen Dear Release. Original kualitasnya, terkini barangnya, Komplit Seluler saja. Seperti biasa, di segmen kali ini aku bakal spill spesifikasi dan harga dari gadget terbaru pastinya. Dan di segmen kali ini kita akan bahas Infinix Hot 12 5G. Hah? Infinix sudah 5G? Ya, betul banget. Infinix seri Hot kali ini dibekali dengan chipset Snapdragon 888 5G yang pastinya punya spek yang gila banget nih. Ditemani dengan RAM 4/64GB dan 6/128GB dan memiliki OS terbaru pastinya, yaitu Android 11. Selanjutnya ke bagian kamera belakang Infinix Hot 12 5G ini memiliki format 3 kamera dengan spesifikasi 50MP kamera utama plus 24MP plus 5MP. Belum diketahui sensor barusan bakal berperan sebagai apa aja. Semoga aja ada ultrawide sih, kalau selera aku pribadi ya. Ke bagian kamera depan dibekali dengan single kamera 18MP yang bisa dibilang udah lumayan besar untuk kamera selfie. Nah, kira-kira fitur apa aja yang bisa kita dapat dari kamera Infinix Hot 12 5G ini? Kalau ngeliat dari chipsetnya sih harusnya udah bisa rekam sampai 4K 60fps. Dan apakah udah dapat fitur stabilizer gyro? Nanti kita bakal cari tahu di segmen unboxingnya guys. Beralih ke bagian layar, memiliki tipe Super AMOLED berukuran 6,6 inci dan resolusi HD Plus aja di 720x1600 pixel. Untuk fitur-fitur lainnya yang mungkin bakal HP ini lebih menarik adalah dia udah memakai sensor under display fingerprint. Dan yang terakhir ke bagian daya, punya kapasitas baterai sebesar 6000 mAh. Lumayan besar dan kayaknya bakal awet untuk dipakai seharian. Nah, untuk harganya sendiri, Infinix masih kasih info coming soon ya. Dan pertanyaan yang paling besar adalah, apakah Infinix Hot 12 5G ini bakal rilis di Indonesia? So, stay tune terus di channel ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel official Komplit Soler biar kalian gak ketinggalan untuk info gadget selanjutnya. Untuk video kali ini cukup sekian. See you all next time and goodbye.